Rangers, gimana nih kabarnya? Semoga di tahun yang baru ini semua bisa menjadi lebih baik lagi ya. Dalam episode Mountain Tips kali ini, saya ingin melanjutkan part 2 dari episode Wanda Hiking yang sebelumnya. Namun, kali ini lebih menekankan pada cara berjalan yang baik di saat melakukan pendakian. Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan One Day Hiking. Sini aja kali ya? Di dalam pendakian, istirahat sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama untuk menghindari drop atau turunnya suhu panas tubuh. Namun, jika ingin berhenti lama, bisa menggunakan jaket supaya menjaga suhu tubuh tetap normal. Sebenarnya di kamu ya? Iya. Ya, dalam one day hiking kita tetap ada ritme berjalan dan beristirahat kayak gitu. Jadi tetap kontrol tenaga kita biar nggak capek, nggak mudah lelah gitu kali ya. Jadi ketika beristirahat kita menggunakan jaket juga biar panas tubuh nggak cepat hilang. Kemudian ada asupan makanan dan minuman juga. Jadi kalau misalnya ada botol termos, kalau bisa dibawa juga. Jadi ada tetap bawa air panas. Dalam kegiatan pendakian, ada hal yang patut diperhatikan supaya pendakian tetap aman dan nyaman. Pertama, gunakan alas kaki yang tepat. Alas kaki sangat penting dalam melakukan kegiatan pendakian. Alas kaki yang dimaksud tahan terhadap berbagai kondisi alam dan nyaman ketika digunakan. Mulailah melangkah secara perlahan. Lebih baik berjalan pelan dengan langkah-langkah kecil dan mudah tetapi konstan, daripada berjalan cepat tapi sebentar-sebentar berhenti. Berjalanlah sampai menemukan ritme langkah dan nafas sendiri. Misalnya 2 langkah satu tarikan nafas, 2 langkah berikutnya satu hembusan nafas. Namun hal ini tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan jalur pendakian yang dilalui ya teman-teman. Tetap fokus pada pijakan langkah kaki, kemudian pilih pijakan yang keras dan datar agar tidak mudah tergelincir. Jika memang dibutuhkan, penggunaan trekking pole bisa lebih menyeimbangkan setiap langkah dalam pendakian. Satu hal penting lagi untuk mengurangi risiko dalam pendakian, sebaiknya lakukan pemanasan sebelum mendaki ya teman-teman. Dan biasanya nih teman-teman, di awal pendakian atau setelah kita istirahat dan akan melanjutkan pendakian, jaket bisa berguna dikarenakan kita masih merasa dingin. Ya, kalau kita lagi trekking, kalau jalan, itu mungkin awalnya kedinginan jadi harus pakai jaket, tapi ketika udah mulai gerah, jangan sampai berkeringat, itu jaket harus dilepaskan. Itu untuk mencegah hipotermia. Jadi intinya jangan sampai baju kita basah.
semoga bermanfaat untuk teman-teman. Stay safe dan salam lestari.